Sekali lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys. Gimana? Biasa ya. Ah, udah. Jadi oke kalian, kita akan buat lagi video reaction apa aja yang udah FYP di TikTok ya. Mantap. Jadi kalian, ya langsung aja video pertama. You funky. Nah, kok kayak gini? Kalau kayak gini, nah, ini baru pertama video ini. Kayak gini ya, orang jualan kopi jangan tahan 17. Nah, 30 aku bayar. Kayak gini orang jualan kopi tapi jangan kayak kemarin. Bagaimana? Kan? Nah, udah. Nah, ini dia kalau buatnya kopi susu. Susunya itu pas. Aduh, nggak terasa terlalu manis, aduh, tapi terasa gurih. Dan kopinya itu dapet, aduh, aduh, jam diminta ya 20 harga 30 ku bayar, aduh, ya. Aduh, jangan dekat-dekat, aduh, malu kita. Kerja adik apa? Polisi dah juga main sekarang. Kerja adik apa itu? Pelayar FF nggak ada hil. Polisi dah juga. Kerja adik apa? Di FF aja ada helm level 1, helm level 2. Kena 1. Kena 1. Kena 2. Kena 3. Presiden FM ni kerja bagus. Kena ke satu, kena ke dua. Bro, kerja bagus. Kawaki, kawaki. Wardi, oh Wardi. Presiden FF. FF. Kok dia tega banget sih sama kamu? Sini cerita sama aku. Aku lu selalu ada buat kamu. Apa mau tak telepon aja? Apa mau tak jemput? Kemana gitu biar kamu tenang. POV lambene pahlawan berbentuk kadal. Rusak kali dia. Rusak kali ini. POP pahlawan berbentuk kadal. Aku enggak kadal, Kak. Aku enggak kadal. Aku enggak kadal. Cuman aku itulah punya. Kalau sama kakak aku enggak mau jadi kadal. Aku enggak mau jadi kadal sama kakak. Jangan lihat-lihat kali kak, malu aku. Jangan lagi tu ah, kak. Jangan nengok kali. Ah, jangan nengok kali kak. Alah kak, alah. Oh, ni lagi belajar mobil, nyetir, nyetir. Acak-acak kelakuannya melewat ni. Aduh. Nyetir mobil tapi arah matanya ke tempat yang lain ya kan. Garasi rumah orang di Gaza. Goro-goro susu nopo tembok. Nggak ada. Parah kali deh. Woo. Aku kira sama aku tadi nabrak jadi bestie kek. Atau apa kek gitu kan. Nah, wisuda bareng kek itu. Ini enggak ya. Nyolong pula dia. Ya. Ini pro nih. Ini pro, yakin kali aku nih pro. Ini karena kenapa? Ini digarapnya tuh siang, enggak malam orang ini. Mana ada lagi cerita malam.
Ini orang ini ada ilmu ini, apa namanya itu, transparansi. Jadi orang nggak bisa nengok orang nih, cuma orang ini nampak orang gitu kan. Di bawahnya apa di bawahnya? Teh minum pala ni, Nescafe. Wah, ini untuk mau ini untuk ngopi nanti ini di penjara ni waktu ketangkep ah, ngopi dah ada bekal orang ni. Komplit paket komplit ini paket komplit ni ya. Ayam api tipi minuman sekalian ya bahwa menikmati hasil kerjanya ya, ya. Nah, hidupin tipi bakar ayam minum kopi ya kan sambil main game ya. Ataupun depo ya beli chip ya. Nah. aduh Rita ada jago buat dek. Janji aku bakal setia. Kamu udah nemenin aku dari nol sampai sekarang. Cuma kamu yang ada di hati aku. Walaupun kita udah tua, kita bakal jelek keriputan. Aku bakal selalu jaga kamu. Apa yang terjadi? Bentar. Ulang lu. Apa aja di bulan ada? Janji aku bakal setia. Kamu udah nemenin aku dari nol sampai sekarang. Cuma kamu yang ada di hati aku. Walaupun kita udah tua, kita bakal jelek keriputan. Aku bakal selalu jaga kamu. Apa yang terjadi, aku selalu seneng jalaninnya. Susah, seneng, asalkan aku sama kamu. Oh, udah berapa cewek kamu giniin? Kamu doang dong sayang. Aku cuma ngomong ini ke wanita yang ada di hati aku aja. Aku sih lebih mending ya, mati sekarang daripada aku hidup tapi sama yang lain. Janji aku bakal setia. Kamu udah nemenin aku dari nol sampai... Udah, ini yang punya Sony, udahlah bang. Jangan banyak cakap kau, oh, bikin malu aja kau. Udah ketahuan gaya-gaya kau ini, gerak-gerik kau ini udah ketahuan. Gaya lain kau buat, jangan kayak itu lagi, udah ketahuan gaya kau. Aduh, bikin malu aja kau. Dek, teh kalau dulu ke dana abang 100.000 aja, abang mau depo ini. Ha, kan? Baru aja kemarin kau kasih, udah kau minta lagi, dikasih diminta lagi. Pening kali aku nengok kau lah, kayak gini cari gak nikah-nikah lah kita bang. Gila-gila kakek Zeus kau. Waduh, ini parah kali ini. Dek, teh kalau dulu ke dana abang 100 dek, ya. Ya abang mau depo ini. Ha, kan? Baru aja kemarin kau kasih, udah kau minta lagi, dikasih diminta lagi. Pening kali aku nengok kau lah, kayak gini cari gak nikah-nikah lah kita bang. Gila-gila kakek Zeus kau. Hei, enggak, kau berdoa aja. Kau berdoa kan. Nah, itu dia. Kau berdoa bisa sambil tidur, kau bisik. Kuping kiri ke tanah kau bisik pas tidur tuh. Zeus, kau kenakan petir, kau bilang sama cowok kau, kenakan petir kali 20 ataupun kali 100. Nah, biar cepat kalian kawin. Nah, itu dia enggak ya. Jangankan cepek dikasih balik sama kau tu. 10 juta dibalikin kalau kena tu, ha? Kali 200. Kak sayang Lira, sayang memang. Tapi yang belum sayang Majeus. Belum kena petir kau, Kak. Prank ayam. Ini mantan kamu kan sih? Hah? Mancing lagi. Makin cantik ya. Masih cantikan kamu. Des. Enggak serius ini cakep banget dia kayak makin bodinya makin cakep gitu loh. Terus, oh dia udah punya pacar baru ya? Udah nggak peduli. Aku juga udah punya pacar sekarang. Pacarnya kamu cantik banget. Mantap. Jangan kepancing. Kok jangan kepancing? Serius yang lihat dulu ih. Enggak, aku mau nonton. Udah tuh aku beli kopi kocok dulu ya. Jangan kau ambil. Rusak kali kau bang. Kok enggak paham.
Kau yang pinter sikit lah jadi buaya, bang. Bau kali kau ni. Jangan kemak pancing. Aduh. Kau dipancing pun, aduh. Aduh, bang. Apa tu? Lepuk juga kau nanti ni. Kena pancing. Mau malu? Nah, aduh. Senyum pula lagi kau. Kau matiin dan senyum kau. Aduh, bikin malu dia ni. Bikin malu lagi ni. Ah. Ketahuan kau kan. Aduh, bang, bang. Nonton TV, aku berpikir seharusnya kau kerjakan PR-ku. Ibu memarahiku dan mengatakan, "Buat senang, boy." Apakah pikat matamu? Halo deh. Mati. Waduh. Aduh. Aduh. Aduh, anak kecil. Aduh, mantap lah ini. Kau tengok ni. Wah, mantap lah ni. Wah, ni kan? Kursinya mantap lah ni. Kau tengok ni. Kan? Tinggi. Ini dia ini memberitahukan kepada kita bahwasanya dia itu punya lahan yang luas, besar gitu kan. Nah, terus ini kan ada pohon kelapa, pohon buahnya itu besar. Ha, aduh, jangan salah milih kan, jangan salah nengok ya. Ha. Dia menunjukkan bahwa di samping foto dia ni, pas dia foto tu, dia menunjukkan bahwa ada batu besar ni, ini air yang mengalir. Ha, itu ya. Aduh, jangan salah mikir. Ha, dah. Aduh, pening kita yang kayak gini ya. Alah, lemas kita dibuatnya. Aduh. Apa salah aku coba? Apa salah aku dalam hati yang kena tabrak tadi? Apa salah aku? Apa salah aku? Dia itu terbang sampai ke ujung dunia. Muka tengok ni. Aduh, coba tekan saya terbang ke mana? Ke ujung dunia. Aduh, dalam hati kau pasti ngomong tu, salahku apa? Salahku apa, mak? Aduh. Terpental kau kan, kapok kau. Berat berdiri tengah jalan pula kau lagi. Tawa pula dia lagi, bapak ibu. 5 menit sebelum kejadian. Apa sih? Ini malam Jumat, Ting. Sudah waktunya kita bertempur. Tempur, gak ada capeknya, woy. Oh, ini yang kemarin nih, abang yang kemarin. Tempur enggak. Ha, malam ini dah kena malam Jumat, digasan terus mungkin nih. Ting, ini waktu sudah menunjukkan 00.00, Ting. Capek. Jangan gua ganggu. Rudal telah siap diluncurkan untuk mengacak-acak pertahanan lo, Ting. Sudah waktunya kita bertempur. Kita harus menentukan, Ting, siapa yang paling mendominasi di pertempuran ini. Pasukan burung kah atau pasukan Raja Rimba? Pasukan burung atau pasukan Raja Rimba? Pertempuran yang sangat sengit. Ketawa pula dia tadi waktu tua. Betul pula kan? Kalau kemarin dia langsung tempur. Ini kan dikasih sikit, romantis sikit. Pasti mau. Pasti tempur. Malam ini malam jumpa ini. Pandai dah ngerai cara ngerainya kan. Nah, kita harus itu dia. Menentukan siapa yang paling mendominasi ya kan. Nah, itu dia.
raja burung ataupun raja hutan rimba. Aduh, rusak kali. Okey guys, ini video kita terakhir itu ya. Jadi bagi kalian jangan tempur asal-asalan. Enggak boleh tempur. Abang ini enggak bisa tempur kita belum ya. Aduh dia. aduh tempar. Aku sih yakin aku menangnya itu Raja Rimba ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini mula dah. Sampai lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.